Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Harap semua sihat dan audio kali ini tak terganggu. Okey. Siap saya test. Okey. Tapkan kehadiran nama. Okay. Nama. Okey, ni cara kita bagi maklumat. Cuba dapatkan cara dia. Boleh eh? So aku berubah masalah tadi. Halo. Okey, tanya kehadiran. Format dia nama dan nombor bateri. Eh? Nama dan nombor bateri. Tak bisa, ini untuk kehadiran. Eh? Okey. Okay, untuk ini matrix kita boleh pun kat sekolah pun dah belajar, so kita ulang kaji, ingatkan balik ciri-ciri matrix. Okay, matrix eh, matrix chapter 4. Okay, saya harap video korang semua dah okay eh, dah boleh hantar, dah boleh hantar besok. Matrix ni dia satu macam dimension eh, dia satu macam dimension yang ditunjukkan dengan corak nombor eh. Jadi ada tiga sekejap eh. Okay. Ada tiga istilah ataupun tiga perkara yang penting. Okay, dalam ciri-ciri matrix ni. Okay, iaitu yang pertama dia punya elemen, kemudian dia punya susunan ni ataupun order, kemudian posisi setiap elemen. Okay, position setiap elemen ni. Ada elemen, kemudian dia ada order, kemudian yang ketiga adalah position eh. Position of order eh. Maknanya elemen ini, elemen ni adalah nombor-nombor ni lah, 6, 1. Okey, 1503 ni semua ni adalah elemen eh, yang di dalam matrix. Position adalah maksudnya position of elemen eh. Position of elemen, position elemen ni. Okey. Dia tunjukkan dalam bentuk ataupun susunan macam macam koordinat macam itulah eh. Okey. Okey, contohnya elemen, contoh matrix A ni. Okey, matrix A. Okey, element of matrix A. Okey.
element of matrix A. Enam, okay, lima, empat, satu, satu, kosong, dan seterusnya lah. Okay, semua sekali ni. Order ialah bentuk dia. Okay, format dia. Okay, dia ikut row by column. Row by column. Kalau yang menegak ke bawah, yang menegak ke bawah ni adalah column. Okay, so enam ini adalah kolom pertama. Okey, kolom pertama. Sini kolom kedua. Okey, kolom tiga . Ini kolom tiga. So, yang ini adalah row pertama, row kedua dan row ketiga . Ha, jadi kalau matrix A ni order dia adalah kita ambil yang nombor yang row dulu . Tapi sebab dua-dua ni sama. Kalau nak ambil contoh sekejap . Kalau contoh order of matrix A ni ialah 3 by 3 . 3 by 3. Contoh, ok, kalau yang ini sekejap. Kalau matrix, contohlah ini adalah matrix C . Jadi order of matrix C is 3. Kita ambil row dulu. Ok, 3 by 2 . Ha, so itu adalah order . Order bagi matrix. Ok, jadi kita tahu susunan itu. So kalau yang ini adalah D. Ok, so order dia adalah 2. Ok, row ada 2. Ok, so order dia adalah 2 by 3 . Okay. Okay, so itu order . Manakala elemen ditunjukkan dalam bentuk position, dalam bentuk macam koordinat macam tu lah. Okay. So koordinat pun sama juga. Kita row dulu. Kalau macam order ni, okey, dia ambil kira, row dulu. Okey, row, kemudian baru kolom kan. Okey, kalau position matrix pun samalah. Okey, position matrix, position of element itu . Kita ambil yang row dulu dan baru kolom, sama juga. Okey. Yang sebelah example 2 tu. Okey, contoh macam ni . Sebelah example 2 surat 84. Contohnya you follow je example 2 sebelah tu. Ni awak boleh nampak . Boleh. Awak boleh nampak elemen di sini ialah A. Ini adalah matrix A. Okey. Matrix A. Sorry. Matrix A. Okey. So elemen dalam matrix A, okey, ini adalah A11. Okey, di sini 1 2 1 3 . Maknanya kita ambil row dulu. Okey, row dulu, kemudian kolom . Kolom . Row dulu, baru kolom. Okey, contoh kat sini. Ha, ni. Given matrix B, okey, susunan begini. So kita find position B 2 3 . Okey, 2 3. Okey, maknanya apa ni, dia sebenarnya 2 3 . Itu .
elemen yang ke 2, 3. Okey. Maknanya kita sini kita ambil row, okey, row yang kedua. Okey. Ini row 1. Okey. Sini row 2. Okey. So ini row 2. Kemudian 3 ni kolom eh. So sini kolom 1, kolom 2, kolom 3 eh. Jadi inilah 5. Okey. Jadi B23, okey, oleh itu B23 ialah 5 eh. 5 eh. Okey. B23 adalah 5 eh. Tapi yang aku syorkan kalau B31 adalah 1. 3 3 1 2 3 kan. Okay, pertama 1 eh. So kalau dia minta agak diagram ni, kita sketchkan dulu lah. Okey, so itu B. Kedudukan dia kat mana? 3 1 eh. 3 1. Okey, ni adalah B31 eh. Okey. B31. B23. Nampak eh? 1 2. First kali 1 2 3 eh. 5 eh. 5. Negatif 7. Alright. Jadi tiga perkara eh. Elemen negatif 8 pada pasi X. Okey, elemen ialah negatif 7 pada pasi Y. Setiap setiap nombor-nombor kalau pun boleh ubah kalau dia letak kalau dia X X lah. Yang condong. Okey. X, Y, Z, Y, Z lah. Okey, maknanya komponen yang dalam ni eh. Kemudian order adalah dia punya bentuk okay. Dia okey. Susunan dia 3x3 eh. Kalau macam ni okay. Kemudian position of element ni, tiga perkara ni adalah ciri-ciri matrix. Alright. Ciri-ciri matrix. Okey. Itu hal situ. Kemudian barulah bila kita dah kenal matrix ni macam mana. Okey, semua okey datang. Alright. Siapa yang tertinggal tu nanti boleh boleh tengok balik video ni. Okey. Okey, seterusnya okey, matrix. Seterusnya elemen eh. Eh sorry, yang ni elemen tadi, ini soalan-soalan yang soalan exercise untuk yang tadi lah. Ni order kat buku awak, awak buat yang buku awak lah eh. Buku awak eh. Order of matrix. Okey, dan ni contoh penerangan dia lagi. So column, 3 column, 2 row. Okey, so order dia adalah 2x3 matrix. Okey. Kalau di sini 3 row, 3 row, 2 column. So order untuk matrix ni adalah 3x2 eh. 3x2. Okay. Jadi tengok perhatikan soalan ni, jangan kita kita dah tahu ni tapi kadang kita tak faham soalan, payah juga kan. Okay. Kalau kita identify the order of following matrix. Okay. So identify order of matrix ni. Jadi yang A ni jawapan dia adalah 2 3. Okay. Okay, 2 3. B 3 3 eh. 3 3. Okey. So itu order. Kalau ni state. Set the order of each of following matrix. Sama juga lah. Okey. Sama juga. Ini state, state order. Alright. Kalau tadi soalan dia identify order kan. Sama je, dia nak order. Okey. Ini state the order of each of following matrix. So sama juga. Kalau ini 1 2 eh. 1/2 3/1 okey, 3/3 dan 3/2 eh. Okey. Dia jari dia. Seterusnya dia jari dia gunakan konsep Pythagoras. Ini jenis-jenis matrix lah eh. Ni dan nota ni saya tak tak pasti ya, awak punya buku ada tak nota ni. Tengok, jap saya tengok buku buku kita eh. Kita punya buku buat matrix dia punya jari Z eh. Z ni adalah modulus lah. Z ataupun R. R ni jari lah. Dia wakil Z. Lepas tu dia
Oh, ada eh? Ada square matrix, kita ada zero matrix, argument, diagonal matrix dan identity matrix eh. Okay, dalam bawah tu ada empat jenis matrix. Okay, empat jenis matrix. Yang pertama dipanggil square matrix, sama juga dalam buku ada. Square ni samalah macam square. Okay, segi empat sama kan? Okay, dia punya sisi dia semua sama. Right. Jadi matrix ni sebab dia row dan juga kolom dia sama, sama banyak, so dia panggil square matrix. Okay, sebab sini ada empat kan? Okay, 4x4, 3x3, 2x2. Okay, so dia ada square matrix. Kalau semua kosong, elemen dia semua kosong. Okay, so dia adalah kita panggil zero matrix. Nama-nama dia diagonal matrix, diagonal matrix, dia square matrix. Tapi dia panggil all element zero except main diagonal entries. Main yang mana? Ini ya. Yang tengah ni. Maknanya apa cakap eh? 1-1, 2-2, 3-3. Okay. Okay, ini matrix B1-1, B2-2, B3-3. Okay. Dia ada nilai, yang lain semua kosong. So dia panggil diagonal matrix. Okay. Identity matrix sama macam tadi, tapi yang diagonal dia tu adalah nilai dia 1. Okay. Identity matrix. Okay, so 4 saja. Dalam buku awak tak ada transpose matrix, tak ada eh. Transpose matrix. Oh no, ini memang dalam kita panggil operasi matrix lah. Ini bukan ciri-ciri, ini sampai sini identity matrix, sampai sini eh. Sampai identity matrix ni 4. Yang transpose matrix ni adalah ada cerita lain eh. Ini adalah operasi transpose. Okay, transpose satu matrix. Okay, alright. Masuk sini, bab sini. Transpose, transpose maknanya kalau kita ada matrix A. Okay, kalau kita kita bagikan, kita apa, transpose of matrix A. Okay, matrix A ni kalau kita transposekan dia, dia jadi begini. Kalau kita senang senang nak ingat eh, macam mana cara senang nak kita nak transpose, senang nak ingat macam mana, katalah ni macam mana eh? Tengok live siapa di sini. Pravin ada sini, Pravin. Pravin, Pravin. Pergerakan sudut tu bermula daripada kosong. Cuba komen sikit, Pravin. 90 darjah, 180 darjah, 360 darjah. Okey. Katalah pusing. Kuat sangat ke saya punya speak, sound ni? Slow sikit eh. Slow sikit. Okey. Okey. Kelas sekarang ni kita beraktiviti pada muka surat. Okey, ni matrix A. Kalau kita nak transpose, kita bayangkan macam ni eh. Kita bayangkan macam ni. Ni tadi 2, 5, 6 ni kan? 2, negatif 5, 6, 3, 7, 1. Kalau nak transpose, kita macam ni. Kita bayangkan, kita bayangkan ini adalah blok-blok, blok-blok batu. Blok-blok batu-bata eh. Okey. Ini adalah Pravin. Ni Pravin. Pravin. Okey. Pravin ni tolak blok batu-bata ni. Tolak, tolak, tolak sini. Yang atas dulu tolak kan. Yang jatuh tiga, tiga ni jatuh dulu eh, kan. Tiga ni jatuh dulu. Jadi tiga pop jatuh ke bawah. Tiga. Pasal tolak lagi yang dua pula jatuh. Pop dua jatuh sini. Okey. Pasal tolak pula 5 dengan 7 ni. Tolak, 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 7 jatuh dulu. 7 jatuh kat sini. Lepas tu negatif 5 jatuh. Negatif 5. Tolak yang bawah pula. Negatif 1 jatuh. Negatif 1. Kemudian
6. Okey. Ha, so itu transpose. Okey, Fakhrin Syamsyah. Okey. Jadi okey, Fakhrin transpose eh. Tolong, transpose. Jadi gini. Kalau boleh sebenarnya boleh nampak tak? Boleh. Ini untuk format dia, dia akan minta kita tukar kepada 3 jenis. Okey. So itu kalau kita nak nak kita nak, kita nak ni eh. Mudah ingat lah. Cuba komen sikit. Tak ada komen. Format ni ada dekat dalam buku. Okey. Rumus. Nanti tengok balik video tadi. Video video ni eh. Kalau tak ingat. Seterusnya saya pun kadang dah lama ni. Kadang lupa ke find transpose. Transpose contoh eh, transpose ni. Okey. Senang ah. Ini B kan? Okey. Jadi B transpose ialah tolak ni jatuh ke bawah 1, 2, 3. Tolak yang bawah ni 3 jatuh dulu. 3, 3, 1 eh. So ini matrix transpose for B. Okey. Dapat ni. Okey, ini soalan A ni. Ini soalan A. Okay. Ni sama juga. Oh iyalah, ni lah jawapan dia. Okey. Soalan B jawapan dia eh. Okey, tengok. 2 3 1 kan jatuh sini. 2 3 1. Tolak yang ini 3 jatuh. Tolak yang bawah ni 4. Bawah sini 5 1. Okey. Soalan yang relate lah. Simetri. Ini kalau kita transpose kan, dia dapat sama juga macam yang mula-mula tadi. Dia sebut, dia namakan simetri metrik lah. Symmetrical metric. Okay. Simetri, simetri. Okay. Kita cermin. Cermin. Ataupun muka kita, muka kita. Ha, simetri eh. Kalau kita ambil tengah-tengah ni cermin ni, kiri kanan ni sama eh. Sama. Okay. Simetri eh. Okay. Rasanya dalam buku awak ni dalam tak ada lah. Tak ada benda semua kan. Tak payah nak. So you follow je. Yang first thing adalah sketch dulu lah. Terus pergi kepada operation tambah tolak. Tengah buat. Apa yang dah siap tadi? Okay, dia sini. Sekarang dah 10.35 pagi. Alright. Okay, kita buat revision ni eh. Revision ni dibuat untuk markah-markah. Ni type of matrix kan. Ni kena bagi tahu, kena bagi tahulah. Ini apa tadi? Yang jadi, satu semua ni. Okey. Kalau kalau macam ni, kita panggil apa tadi? Kita buka buku awal. Panggil identity matrix. Operation tambah tolak dalam ada ke matrix ada bagi tak tadi kan? Okay. Okay lah, tambah tolak ni macam biasa lah okay. Kalau sini ada A, B, M, N, A tambah A, A tambah M, okay. B dengan N, okay. Sebab dalam soalan ni markah kecil-kecil B dengan N tambah okay. Dan seterusnya ya. C dengan O, okay. D dan P, okay. C dengan O, okay. D dengan P ya. Tambah, tolak, sama. Right, operasi yang biasa ya. Dia cakap apa ni, ciri-ciri dia. Addition of addition or subtraction of matrices can only be performed on matrix of the same order. Okay, same order. Nanti kalau dia keluar soalan order dia lain-lain, sini matrix dua-dua. Yang sebelah sini
3 by 3 kan soalan dia. So apa solution dia? Solution dia tulis je non solution. Okey. Ha. Contohnya 1 2 4 3 kan. Okey, tambah 1 4 3 8 2 10 kan. Apa? Jawapan ni? Jawapan ni adalah no solution. Ha. So jangan risau. Ni macam mana nak buat ni? Aku belajar ni kena sama kan. Tadi keluar soalan macam ni, tulis saja no solution. Dah, senang cerita. Ha, itulah jawapan dia. Kan? Okey. Tak payah padam. Ha, ni contoh eh. Tambah tolak eh. A tambah B tambah je macam biasa. Ha, kalau darab eh. Multiplication, ha, tu je lah, lain sikit. Okay, multiplication dia macam mana nak buat. Okay, ni contoh ni sama. Siap belum? Okay, kita tengok order eh. Kita tengok order. Multiplication ni dia mesti dia begini. Untuk Nizam, example 2 pangkuan dia bagi situ dalam bentuk 55. Ini dia suruh calculate kan. Dia tambah tolak. Ya, dia bagi yang ada yang ada darab eh. Cuba dalam bentuk statistik kita terus ambil pola form tadi R. Jadi 55 tu sama dengan R. Okey, kalau darab macam nilah. 55 sama dengan R. Eta dia sama dengan 345 tadi. Sekarang ni first kita darabkan macam ni dulu eh. Matrix diberi A. Kalau 2A maknanya 2 darab A. Okay, solution 2 darab A macam ni eh. Maknanya 2 darabkan sistem metrik ni kepada 2 eh. Okay, ha, ini ini skala multiplication eh. Maknanya bukannya metrik darab dengan metrik lain. Bukannya 2 metrik didarabkan eh. Ini adalah skala multiplication. 1 metrik didarabkan dengan berapa kali. Okay, contoh yang sini matrix A sekian. Okay, didarabkan dengan 2. So 2A darab macam biasa. Setiap nombor ni darab. Macam tu. Okay, ha, dapat jawapan tu. Kalau multiplication tu matrix, dia macam ni. Kita kena tengok dia gini eh. Awak kena buat macam ni. Dua matrix ni awak kena tengok sini eh. Ini matrix ni order dia lah 2 2 by 2 eh. 2 by 2 kan. Sini 2 2 kan. Yang ini pun 2 2. Okey, kita tengok yang tengah-tengah ni. Yang ni, okey. Sini. Ni kan? Sama kan? Sama. Bila sama, maknanya dia boleh boleh darab eh. Boleh darab. Ha. Kalau dua matrik tu so, yang ini order yang yang pertama ni dengan sini. Macam ni kan? 2 by 2 2 by 2 kan. Okay, kemudian kita ambil yang hujung ni dengan yang pertama. Hujung sebelah kiri ni ambil hujung hujung. Yang sebelah kanan ni kita ambil yang yang mula. Kalau nombor dia sama, okay, boleh darab. So kita mula kat operasi darab. Tapi kalau dia bagi soalan tak sama eh. Contohnya contohnya 1 4 3 8. Okay. Kemudian dia bagi dia suruh darabkan dengan matrix 10 3 4 2 2 1. Okey, apa solution dia? Kita tengok sini. Okey. Matrix yang pertama ni order dia adalah 2 by 2. Yang kedua ni adalah 3 by 2. Ha. Okey. 3 by 2. Kita tengok sini. Tak sama. Okey. Tak sama. So oleh itu no solution. Dah. Macam tu je. Okey. Kalau tak sama memang tak boleh buat operasi darab. Tapi kalau terbalik yang 3 ni 3 2 ni sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan.
Okey. Ha, tengok sini. Kalau 10 3 4. Kos 3 atau 2 2 1. Yang ini sebelah kanan. Okey, darab 1 4 3 8. Okey. Ha. Kalau macam ni. Oi, tak tulis sini. Ha, ni order dia. Oh. Sambung kat bawah ni pula. Okey, tengok sini. Patutnya tulis order dulu kan. Bukan macam ni, tulis order dulu. Okey, yang matik pertama ni ordernya 3 2 kan. 3 by 2. Yang kedua ni 2 by 2 eh. 2 by 2. Kita tengok sini. Ha. Sama kan? Sama. Jadi boleh darab. Okey. Nombor ni pun berguna juga. Ha ni. Jap, kalau lain. Nampak eh sini 3 2. Kan? Ha. Ini ada guna nombor ni. Awak tengok. Kalau kita okey, kalau boleh darab kan. Hasil dia nanti dia punya order akan jadi 3 2. Order yang hasil darab ni nanti dia akan ada 3 2 hasil dia. Ha, dia punya order dia. Eh, order jawapan dia nanti. Ha, so darab dapat jawapan dia. Okey. So macam mana kita nak darab kan? Gini. Macam mana eh? Jap, saya copy ni. Jap eh. Kita tu kita tukarkan pada radian. Kita alright. Sampai kita buatkan sini eh. Ni matrix yang pertama oi, lambat pula komputer ni eh. Jap ni. Matrix dapat 2. Okey, so matrix daripada soalan kita dapat 5. Lepas tu aku tulis trigonometri 5 5 cos theta tambah sin theta. Oh, gitu eh. Sin 35. Ni matrix B eh. Okey. Dapatkan nilai lah. So, aku dapat kat situ 53. Do 53 A darab B eh, ataupun A kali B eh. Ha. Jadi A darab B maksud okay, lebih kurang lah sebab aku lebih banyak copy. Tinggalkan pada satu pertemuan A siap tinggalkan daripada kompleks tadi. So untuk exponential form 55 exponential 8.02. Okey. Ah, A darab dapat, eh? B eh. Ataupun A pasti ni darab lah waktu tu kan. Okey. So cara yang nak supaya kita mengurangkan apa? Kesilapan kita buat macam ni ya. Yang ini terpusingkan dia. Tapi kat kertas akan nak pusing macam ni kan. Jap. Ni lambat dah komputer ni. Siti Hajar. Siti Hajar dia. Ah, letakkan dekat atas ni. Siti Hajar. Ha, gitu. Example 3. Okey.
Dah, dah Maknanya boleh, dah gini. boleh view kan. Ambil masa practice lah. Kalau satu soalan 2 minit ke 2. Okay. Convert complex number Sekejap, from jadi trigo jadi form. Lambat lah. Kita tahu daripada trigo form ni, kita ambil nilai-nilai nilai okay. 33. Maknanya begini. Sebagai okay. A. Darab kan? First, kita tengok tadi boleh boleh darab. Sini. Sekarang ni soalan dia sama macam Nizam tadi. Sini adalah you kena convert 2 by 2 pada bentuk catisan bola. Okey. Dan juga explanation. Di sini sorry. Kat sini untuk 2 data ni kita direct kita direct convert. Yang paling mudah adalah lah. Dalam bola form lah. Okey, bola form. Bola ok, matriks yang pertama ni adalah 3 by 2. Ok, yang sini adalah 2 by 2 tadi kan. So, kita tengok yang ni. Ok, jadi boleh boleh dadam eh. Hasil dia akan jadi 3, 2 eh. Ha, dah blur, blur. Lepas sikit. Hasilnya adalah matriks 3 by 2. Okey. Jadi kalau kita tak nak confuse, kita buat macam ni. Okey, kita pun darab lah. Kita tulis balik 10, 3, 4, 2, 2, 1 kan. Okey, tak apa tak apa. Depan sikit boleh kan? Yang ni tadi kita letak lah sini. Jadi 1 so, nombor 1 nombor 4 so, dalam catisan, kan atas ni apa 38 kan 38 catisan. Catisan form kan. Tadi apa tak nampak so dalam dia kan? Kita tengok okay. 10 kali 1 okey jom okay. Yang kali lain yang belah atas kembangkan dapat 11.29 tolak dengan 31.01i 10 kali 1 okay. 2 3 kali 4 exponential form ha. Tulis sini membuat data tu kepada 10 median, 1 dalam 5 per 1 ok dapat 5 tambah 6 so exponential form 2 cara tulis dia 23 2 4. Exponential okay. 5.6 okay. 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 Ini sebut sedikit untuk kemudian seterusnya sekejap tak cukup ruang okay. Lah, boleh snap tak? Dah snap belum? Dah snap kan? Tadi yang yang Siti Hajar ni dah dapat jawapan yang sama ke? Ha, gini eh. Example 4. Lepas tu last call. Example 4 ni siapa? 10 10 3 dengan 28. Ok, 10 3 Example 4 ni siapa? Okey, lepas tu? Oh, wow. 10, 10, 3, 2, 8. Tentang jadi tidak kalah. Ada lambat keluar ni. Okey. Lepas tu? Jadi tidak kalah ni, 2-0 semalam. Sepatutnya cuti. Apalah. Tapi tak apalah. Ada lambat ni. Kuang-kuangnya bagilah. Bagilah KL City tu menang. Dia dah lama dah mengidam kan. Bagi peluang, bagi peluang. Tak boleh kita tiga. Counter semua. Tak boleh.
kadang faktor-faktor Okey. perjudian pun ada juga kat situ kan. Tambah Tapi tak apalah, 2 kita akur je lah. 8. Macam tu eh. LCT lepas tu sempena meraihkan 100 tahun Malaysia. Yang bawah pula ni sama juga apa macam tadi. 3 1 eh, 3 dengan 1 3 dengan 1 tapi tak apalah. Okey, tambah 6 pun tak kisah kan. 2 sebab dia dah level kelab 8. LCT pun kelab juga. Cuma apalah 28 2-0 tu memang jadi tip semalam memang tak dapat masuk pun 3 LCT 3 sorry 3 1 2 4 okey tangkap kan siapa nama dia 3 Dimenza Samosa Bandoza Bandoza. Oi, banyak betul macam ni. Komputer ni lock dah semua lubang-lubang nak skor kan. Lepas tu kita tengoklah faktor pula coach dia, coach TLCT ada dalam 3 1 JDT. Dia pernah 2 4. JDT, kan? Okey. Jadi apa-apa pun kita bagikanlah. Jadi reward apa-apa pun 3 1 skuad dan okay. Lama main kan. Tambah baru 2 malam dapat 4 juara, kan. Sebelum ni dia ada join nah, sebelah sini. Tiga Tiga Dua, lapan eh. Sebelah sini adalah Tiga Tiga Dua Lapan Sama juga lah. Akhir sekali kita ada empat Satu nah, kelas ni awak kira eh. Awak kira nanti dapat hasil berapa. Empat satu satu empat empat satu satu empat eh lah satu adalah empat eh. Kemudian kita ada empat tiga satu lapan eh sini empat data dia tiga satu lapan eh. Okey kelas. So ini adalah jawapan 2.09. Kita dalamkan. Tengok sini. Kita ada dia punya order dia. Okey dengan 4. Okey. Kau akan buat siap-siaplah. Order dia. Okey. Ialah 3 2 eh. RE theta I. 3 convert eh. 2 3 by 2 kan? Ha tu. Dia punya hasil jawapan dia nanti order dia mesti 3 by 2 eh. 3 by 2 hasil dia eh. So ni hasil hasil dalam kita eh. Hasil dalam kita 3 by 2. Okay. Ah ini cuba tolong saya kira, tolong saya kira. Tolong saya kira. Kita ada A. Yang paling senang nak convert adalah bentuk pola lah. Kita ambil yang mana paling senang dulu. Pola. Dia tak payah kesusunan eh sebenarnya. Tolong saya kira. Kita tahu. Lepas tu ambil gambar. Ambil gambar yang awak kira tu. Kan? Ambil gambar sendkan dekat Telegram lah cepat. Ambil gambar sendkan dekat Telegram. Yang paling senang nak convert adalah bentuk trigonometri. Trigonometri. R kuas teta R 42 kurungan kos 1197 punya apa ni 1197. So saya tunggu eh, saya tunggu kat Telegram sin dan kos kos negatif
Kalau awak rasa nak jawab matrix ni agak lambat, buat soalan lain dulu kalau dalam final lah. Okay, dalam final tu. Cuma matrix ni kalau awak minat, memang buat je tak apa. Okay, awak suka buat, so awak akan buat laju. Markah dia pun biasanya okay lah. Okay, banyak sikit lah matrix ni. Kerja pun banyak kan? Okay. Ha, cepat, send kan. Ini apa siang tu Muzakir punya exercise. Nanti saya akan tampalkan dia. Page 85. Muzakir dah boleh share belum? Tolong faster sikit. Okay. Habis kelas, boleh share tak ni? Boleh tak? Ha, Muzakir pun dah share. Aku guna 119.7 darjah data dia. Zakir guna 120 kan? Okey, Zakir. Ha? Mana? Boleh, dia bundarkan jadi 120 juga. Macam aku guna 119 tu. Bundarkan jadi 120. 10, masalah, dia ada range. Apa ni? 10 kali 1 eh? 10 lah. 10 tambah 8, 18. Okey. So, 3 tambah 4 kali 2, 8. Zakir dan aku guna 11. So boleh snap. Cepat cepat. Nak bentuk pola, bentuk trigo dan bentuk cacat. Share jawapan dia je. Share jawapan dia je dekat dia. Okay. Okay. Boleh snap tak? Hello. Aku rasa yang paling free sekarang Amirul Shah ni. Amirul Shah dia tak ada buku. Dia lah kena snap semua. Kau ada buku tak? Oh, kau dah balik. Okay. Come on. Mana ni? Banyakkan discussion lah. Jangan study seorang-seorang. Penat study seorang-seorang. Ya? Yeah? Okay, settle. Okay. Close revision untuk complex number, pertukaran format. Untuk page-page yang lain tu, diharap semua study. Tehunzren. Buat discussion lah. Ya? Yeah? Hunzren. Apa? Hunzren. Kita turn page. Mana? Cepat. Kita buat revision untuk trigonometri pula. Page 59. Okay, good. 57. Steve. Aku go to page 57 dulu. Steve. Page 57. Ya, kita ada dah bagi tahu dah. Dalam kejap. Hari ini punya job. Page 53, page 57 and page 59. Okay, now we turn to page 57. Sekarang dah pukul 11. Page 57, example 1 kan, exercise. Okay, jawapannya. Ini adalah aplikasi rumus lah, cosine rule. Kita applykan rumus daripada teori ya. Rumus ni dah ada pun dalam soalan final dia bagilah formula sheet ni. Ha ni. Okay, so 18, 11, 8. Nampak tak? 46, 25, 30 eh. So ni jawapan ni lah. So ni adalah jawapan untuk so ni jawapan dia. A darab B, matrix A darab dengan matrix B, so dapat jawapan. Boleh jawapan ni lah. Dengan B ni.
Okey. Saya harap boleh. Saya harap apa boleh. Ni boleh partner eh orang. Cara yang saya cadangkan ni adalah cara yang apa ni? Buku surat 58 yang boleh bagi idea 2. Yang baguslah untuk awak eh. Tapi tak semestinya awak okey. Kod macam ni eh, kalau ada biasa okay. Dengan okay. Ada exercise cara 2, awak sendiri okey. Eh. Buatlah. Asalkan jawapan dia dapat jawapan yang betul eh. Okey. Yang penting saya dah terangkan tadi semua. Baik. Ini aku boleh share lah dengan seterusnya. Ini untuk Vinay dengan Umi Syazian ni. Tengok boleh sini. Snap. Nampak tak? Aku lukiskan. Okay, ini contoh-contoh yang lain. Okay. Boleh. Dekat buku awak pun ada, so boleh, buat. Boleh. Alright. Untuk bab yang seterusnya eh. Sekarang pukul 11. Untuk bab yang seterusnya, start daripada sini. Determinan. Okay. Kemudian kita ada apa ni? Kita cuba dulu sama-sama. Untuk page 57 kan. Kalau boleh kita labelkan lah mana A, mana B. Lagi senang kita nak samakan dengan rumuskan A. Okay, kita solving some this question. Cosine rule. Kita ada inverse. Inverse matrix. Kemudian kita ada apa ni? Determinant. Kita ada minor. Kita ada adjoint. Okay. Kemudian kita ada inverse matrix. Inverse matrix eh. Dia ada ada simbol negatif 1 kat sini. Okay. Matrix A. So matrix A inverse. Okay. Ni dia punya, dia punya formula. Okay. Kemudian kita ada saya simplify kan eh topik ni kan. Nampak macam banyak tapi saya nak simplify kan supaya kita benda ni dia jadi satu eh. Okay. Operasi-operasi yang ada di sini okay. Dia akan melibatkan find. Dia akan melibatkan operasi determinan. Nanti kita akan buat juga satu-satu ni. Determinan. Kemudian kita ada buat minor. Okay. Kemudian kita ada buat cofactor okay. Cofactor macam ni okay. Cofactor. Kemudian kita ada buat adjoint. Kemudian nanti kita ada buat inverse matrix okay, inverse matrix inverse kan okay. Kenapa semua tu okay. Contohnya minor ni operasi minor ni macam mana semua kan kenapa semua ni okay. Dia masuk dalam topik ni sebab okay, kita tengok ujung eh. Saya pergi tengok ujung sekali. System and equation. Okay. Okay, sebab eh dia berkaitan dengan soalan bentuk ni. Soalan bentuk ni. Nanti ujung bab ni dia akan bagi soalan macam ni. Ini satu equation eh. Satu equation linear ada 3 pembeli ubah eh. X, Y, Z. Ataupun apa-apa tak kisah ABC ke ABC ke ataupun apa ni PQR ke apa ada 3 pembeli ubah yang dia suruh kita cari solution eh. Cari nilai X, cari nilai Y, cari nilai Z okay. Jadi dia bagi 3 equation okay. Dia bagi 3 equation 1, 2, 3. Okay. Dan kita kena buat solution cari X, Y, Z dengan cara matrix. Okay. Nanti kalau awak nak semak pakai calculator pun awak semak lah. Tak kisah. Dan semak jawapan kan. Tapi kita dia suruh guna cara matrix. Okay. Untuk mencari nilai X, Y, Z. So ada 3 equation eh. Okay. Ada 3 equation yang diberi. Okey. Linear equation eh, linear equation.
Okay, semua kuasa 1 eh. Tak ada kuasa 2. Okay. 3 equation, cari x, y, z. So biarkan saya langkah terus ke ujung ni dulu. Nanti saya akan terangkan. Baik. So di sini untuk nak menyelesaikan equation ni, kita ubahkan bentuk equation ni kepada bentuk matrix dengan cara format begini. Okey. Ha, okey, sini 3 3 4 kan. Okey, jadi row dan juga column, okey, row dan juga column matrix yang pertama ni kan. Okey. Jadi adalah mewakili x, y, z. Okay, mewakili 3 pemboleh ubah yang kita nak cari ni. Okey. Ha. Jadi 3 3 4 kan. Okey, di sini mewakili mewakili x, bukan mewakili x, dia apa, dia punya bekali dia, dia punya bekali x tadi eh. Okey, 3 3 4 ni kita susun begini. 3 3 4 2 1 negatif 2 kan, 2 1 negatif 2, sini 1 2 3 kan, 1 2 3. So kita susun begini eh, ni kita susun jadi ni. Okey, sebelum susun ni eh, pastikan kalau dia bagi equation ni, pastikan kedudukan x, y, z ni sama eh. Equation pertama, equation kedua, equation ketiga ni kedudukan dia sama. Kalau dia berterabur, awak susun dulu. Susun dulu sampai dia jadi susunan dia semua tiga-tiga ni sama, x, x, y, z. Kalau kalau tak ada nilai, contohnya y tak ada, maknanya y tu maknanya kosong lah. Untuk katalah sini yang kedua ni kan, 2x tolak 2z je kan. Jadi maknanya y tu kosong eh, kosong. Jadi awak letaklah kosong y. Kalau macam ni adalah ini satu kan. Dalam contoh ni ada ini satu kan. So satu eh. Okey. Lepas tu baru letak kita punya pemboleh ubah ni x, y, z ni, buat macam ni, x, y, z eh. X, y, z. Okey, buat susunan matrik macam ni. Kemudian yang 3, 2, 1 ni, okay, jawapan untuk apa ni, setiap equation ni susun begini, sama dengan 3, 2, 1 ni eh. Okay. Jadi ini dia labelkan saja, dia labelkan ni susunan yang ini tadi, dia labelkan matrix A, kemudian X, Y, Z. Okay, dilabelkan X, kemudian 3, 2, 1 ni dilabelkan matrix B eh. Matrix B eh. Okay, okay, awak tengok sini eh. Untuk yang topik-topik yang atas tadi tu kan, yang atas tadi tu dia ajar kita using macam mana nak buat cofactor. Okay. Sebab tu saya pergi ke ujung. Dalam soalan ni semua ada cofactor. Okay. Kemudian dia ada cross multiplication. Kemudian ada find minor. Okay. Semua ni adalah step. Okay. Step yang mesti kita lakukan sehingga kita dapat jawapan x, y, z tadi. Okay, find minor. Okay. Okay. So ini ayat dan panjang dia lah, ayat panjang. Cari class cofactor. Ini untuk page. Kemudian buat adjoint. Kemudian buat ini inverse. Cari satu sudut lagi, baru dapat. Kemudian sudut yang seterusnya. Sudut seterusnya kita gunakan jumlah sudut. Inverse ni. Kemudian ayat panjang lah ni, okay. Aku belum tekan calculator. Yang inverse ni tadi, hasil yang inverse tadi kan, kan sampai 5 step kan. Dan sampai step kelima ni, step kelima dapat ni, darabkan dengan B, darabkan dengan 3, 2, 1 ni. 3, 2, 1 ni apa? B apa? B tadi
Dah Ha ni. Okey. Ini dalam kan ni. Okey. Ah tu ayat matematik dia. So nanti Hazim selesaikan eh. Jawapan dia 29.23 darjah dan juga 19.77 darjah. Ini lengkaplah. Nilai x, y, z tadi okay, adalah jawapan dia. Jawapan dia tadi. Okay, jawapan dia tu akan menghasilkan matriks 3, 1 eh. Tu, eh. Sini sini 3 3. Order dia 3, 3. Okay. Yang ini ordernya adalah okay, 3, 1 eh. So dia boleh darab. Kemudian hasil ni adalah okay. Hasil darab adalah 3, 1. Untuk Umi dan Syazian ni, hasil darab ni adalah jawapan daripada X, Y, Z. Okay. Oh, tengok sini eh. Ni kita belum buat apa-apa lagi. Kita cuma gambarkan je. Jadi X, Y, Z 1, 0, 0. X sama dengan 1, Y, 0, Z, 0 eh. Jadi saya nak gambarkan dalam topik ni, okay, selepas kita dah tahu macam mana cara tambah tolak, macam mana cara nak darabkan matriks tadi, okay. Kemudian yang topik yang ini, okay, keseluruhan topik matriks ni dia berkaitan dengan sebenarnya dia berkaitan dengan operasi-operasi untuk mencari nilai X, Y, Z ni. Ha. Jadi itu sebenarnya. Jadi dia terangkan kan step dia ada 5 tadi kan. Jadi kat situ ada 5 benda yang kita kena buat. Okey. Okey. Buat cofactor. Okey. Cofactor ni. Okey, apa dia cofactor? Okey. Cofactor kalau kita ada satu matriks. Kita ada satu matriks. Okay, matriks kita cofactorkan dia, cofactorkan. Okay, jadi ini adalah kaedah, kaedah dia. Okay, kita saya susun balik eh. Ini untuk gambaran eh. Okay, dia gini. Dia sebenarnya gini. Kita ada matriks. Okay. Saya copy yang senang eh. Ini nak bagi awak senang eh. Nak bagi nak bagi tahu awak, nak tunjukkan trik dia supaya tak perlu kita nak menghafal sangat eh. Tak perlu kita nak menghafal apa sebenarnya dia dalam bab ni. Okey, dia gini. Sini okay. Lambat. Okey, ini untuk Bine dengan siapa yang kat sini? Ini ada share screen kat kamera. Okey, ini untuk Bine. Apalah sini ya. Eh. Ini dan juga Umi Syazian ni. Okey gini ya. Eh. Boleh snap ya, boleh snap lah. Sure. Penting dalam buku eh. Tulis tarikh hari ni. Ini matriks A kan. Okey dia ni. Nanti mak kau tanya matriks A. Eh, ini tak mana anak saya. Matriks A. Matriks A. Pelajaran okay. Bila eh? Gini ya. Hari ni 1 hari bulan 12. Step 1, step 2. 1 hari bulan 12 2021. Dia bini. Dia jadi kalah 2-0 dengan LCT. Okey. Nah, saya nak awak faham ni, saya nak faham. Okey. Katalah dia bagi soalan. Okey. Ini matriks A. Matriks A. Matriks A ni kan. Okay, kita lupakan dulu soalan. Ini matriks A. Okey, ini matriks A. Okay, katalah soalan ni adalah find A inverse. Okey. Find A inverse. Okey, dia gini.
nak dapatkan A inverse, dia kena melalui melalui nak dapat jawapan ni, nak kena melalui 5 tadi yang semua ni. Okay, kita tak boleh daripada A ni kita terus inverse, tak, tak boleh. Untuk nak dapatkan A inverse, first dia kena buat ni dulu, ke factor. Okay, step dia. Okay, step dia yang pertama kena buat cofactor matrix tadi, matrix A ni kena buat cofactor dulu. Lepas tu dia kena buat ni, multiplication method. Eh, aku selalu pula aku dapat ataupun dalam buku je, eh. Dalam buku ni dia panggil buku bawah. Awak kena buat ni. Awak tengok muka surat 106. 106. Muka surat 106, eh. Okey. Dapat eh? Tak payah lagi gunakan rumus. Surat 106, eh. Jumlah sudut dalam first 180. Dia kena buat determinant. Operasi determinant, eh. First determinan. Yang kedua, okey. Jangan ambil masa panjang-panjang sangat. Dia kena buat operasi minor. So dapat tak sudut 29.23 darjah dan 19.77. Itu yang dalam buku lah, eh. Cepat. Operasi minor, eh. Yang pertama determinan A, kemudian minor A. Yang ketiga, okay, dia kena buat operasi cofactor, eh. Okay, cofactor A panjang sisi. Itu panjang sisi yang kemudian bertentangan. Yang kelima, yang keempat, itu panjang sisi sudut determinan minor 14.53. sudut yang bertentangan dengan dia adalah 131 darjah cofactor, kemudian adjoint, eh. Satu lagi yang kat C tadi aku dapat adjoint, kemudian yang kelima ialah yang kelima baru inverse. Okey, yang kau dapat, okay. Satu lagi sudut tu, okey, berapa nilai dia? Maknanya nak dapatkan jawapan ni, dia mesti buat operasi determinan A. Lepas tu 14.52 tu adalah panjang sisi yang bertentangan dengan sudut 131 darjah minor A. Hanya perlu cari satu. Lepas tu cofactor, lepas tu adjoint, lepas tu inverse. Okay, sekarang ni kalau diberi A, diberi A kan, dia suruh awak cari cofactor A, kan? Kalau soalan dia, okay, ni matrix A, cari cofactor A, maknanya awak kena buat determinant minor cofactor. Dah, 3 step.
Okay, determinant minus cofactor, 3 step. Kalau dia suruh cari adjoint A, awak kena buat 1, 2, 3, 4. 4 benda awak kena buat. Okay, 4 benda. Kalau dia suruh cari inverse untuk matrix A, awak kena buat ni semua. Determinant kena buat, minor kena buat, cofactor kena buat, adjoint kena buat, inverse kena buat. Okay, sudut saja. Ni semua kena buat. Bila dah dapat sampai sudut, jadi dia gunakan 12 sudut dalam. 180 tolak dengan nilai tambah sudut tadi. Katakanlah you ambil B kuasa 2 sama dengan A. Kalau dalam soalan ini, okey, dalam soalan ini gunakan rumus cosine ni 2 kali dah. Pada nilai yang berbeza lah, pada corak pattern yang berbeza. Tolak 2 AC cos. Macam dalam kesuatan 106 ni, so kita dah dapat nilai A tadi 1.33. Kita kuasa dulu kan 106 ni. Okay, step ni dia ada, dia gunakan dia menggunakan step ni untuk nak cari nilai XYZ tadi. Okay, step dia macam ni. Itu yang dalam kesuatan 106 tu. Alright, kesuatan 106. Okay, ada 7 step tu kan. Okay, ada 7 step tu. Tapi saya ambil yang 2, 3, 4, 5, 6 tu kan. Step 2, 3, 4, 5, 6 tu itu adalah manipulation untuk matrix A tadi. Okay, matrix tadi. Okay, 1, 2, 3, step 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 step tu adalah step untuk matrix tadi. Ni saya ingat awak faham tak? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit, boleh faham tak? Rumus sajian ni dengan ini cos B, kita gunakan satu lagi rumus tu, pattern yang gunakan B kuasa 2. So ada kali penggunaan rumus cosine, satu pada step 1, yang kedua pada step 2. Itu dia punya bahasa matematik dia lah, ayat matematik. Cos B sama dengan 25 kuasa 2 tolak 51.33 kuasa 2 campur 100 kuasa 2 bahagi dengan negatif 2 kurungan 51.3 tarik 100. Okay, ini boleh first boleh tak boleh? Hello kelas. Sekarang dah sebelah 25. So kita ada matrix A. Okay, okay. Matrix A, sementara kita tunggu. Find determinant. Okay, determinant ni dia begini 59. Okay, dia ada dua. Kalau determinant 2 2 by 2 punya matrix, simple. Okay, kalau 3 by 3 macam ni lah. Okay, Muhammad Zulfikar 2 by 2 dulu. Muhammad Zulfikar, calling for Muhammad Zulfikar. Hello. Okay, ini okay, determinant okay. Kalau matrix 2 by 2 okay. 2 by 2 lah. 2 by 2 diberi matrix B. Okay, matrix B 20 15 okay, negatif 15. Okay. Mazlin, determinant Syahira. Operasi determinant. Okay, determinant Mazlin ialah Syahira, kita akan dapat satu nombor. Liana, Liana boleh. Kita akan dapat satu nombor. Bila kita buat determinant, kita akan dapat satu nombor. Okay, so determinant untuk matrix ni adalah 2 darab 5 okay. Tolak negatif 1 darab 0 Untuk kita bagi Joshua, boleh Joshua ke partner Haji boleh? Haji dia ada apa? Dua susunan, dua cara. Tapi ikut yang dalam buku saya mesti tengok. Soalan example exercise 1 page 60. Kau partner dengan Haji boleh? Sama sama dengan awak punya ni. Okey, page 60 exercise 1. Okey.
Jadi awak buat darab macam ni, 2 darab dengan 5 awak tolakkan dengan negatif 1 darab dengan 0 eh. So yang atas ni darab yang bawah, yang atas kanan darab yang bawah sini, silang eh, macam ni. So dapat 10. Okey, ini kalau matrix dia adalah 2x2 eh. Minor. Okey, kepak dengan mirror eh. Page 61. Okey. Kalau minor ni okay, awak macam mana buat? Minor B. Okey, kalau minor B maknanya matrix tadi tu. Ini matrix ni kan, matrix B kan. Matrix B eh. Kalau minor B awak tengah buat lagi. Terbalikkan ni. Tukar tempat. Okey. Tukar tempat. Tukar tempat secara bersilang macam ni. 5 dengan 2 tukar. 0 dengan negatif 1 tukar eh. So itu adalah minor. Okey. Kita nak minorkan kita punya matrix tadi. Okey. Tukar gini. Berapa dapat? Ah, tu minor. Okey. Find minor. Nampak mainan Azim ni. Nampak game ni. Main B. Kemudian find cofactor. Cofactor ni, ini kan dah cofactor. Kalau nak find cofactor, cofactor B kan. Find cofactor B. Ni cofactor B lah. Cofactor B. Kita kena ambil yang minor ni. Kena ambil yang minor. 59. Bukan ambil area, bukan ambil matrix B tau. Bukan ambil matrix B eh. Kita ambil yang minor B. Rumus. Okay. Minor B eh. Minor B ni kita boleh tulis macam ni eh. A, B. Minor eh. So ini adalah minor B eh. Minor B. Okay. Cofactor B, kita ambil yang minor B tadi. Ni kan. Kita kena anggap dia. Kita kena anggap lah kat situ. Supaya kita senang nak apply. Ini. Kita kena ini kekalkan positif. Okay. Yang ini. Situ, okay, ini tak payah tak tulis. Sudut yang bertentangan dengan sudut yang senilai panjang. Okay. Ini C adalah BQ. Terbalikkan sisi yang bertentangan dengan sudut. Terbalikkan tanda positif negatif dia. Okay. Kalau sini contohnya tadi negatif 1 kan, dia jadi positif. Kalau sini ini sebab kosong tak berubah lah. So kalau yang positif akan jadi negatif, yang negatif akan jadi positif. Okay. Itu adalah cofactor eh. Kita dapat jawapan cofactor. Cofactor B adalah 5102 eh. Ah, awak tengok sini. Dia akan berangkai. Dia akan daripada determinant. Okay, determinan ni dapat satu nombor je lah. Tapi dia akan berguna kemudian di ujung. Okay, ini dia cuma terangkan aja. Determinan, kemudian minor, kemudian cofactor. Okay, cofactor ni dia ambil jawapan minor. Okay, minor pula dia ambil daripada matrix B kan. Okay, cofactor dia ambil dari minor. Kemudian adjoint. Okay, adjoint dia ambil yang ini tadi, yang cofactor. Bukannya dia ambil adjoint, dia ambil bukannya daripada yang soalan asal tadi. Okay, so sini adalah adjoint B eh. Adjoint B kan. So adjoint B adalah awak buat apa ni, transformation eh? Transformation tadi yang apa tu tadi, yang si ni Pravin tolak batu tadi. Okey. Yang Pravin tolak batu tadi eh. Okey. So adjoint adalah transformation eh. Transformation eh. So tadi 5 ni tolakkan ke bawah. Jadi kosong jatuh dulu. Kosong jatuh, lepas tu kemudian 5 jatuh atas kan. Tolak yang ni pula 2 ke bawah, 1 ke atas. Okay. Itu adalah adjoint. Okay, adjoint B. Okay, adjoint B buat operasi transmission. Transformation eh. Okay, so jawapan dia. Nampak tak? Dia berkaitan eh.
Ha. I join B, asal ni dia ambil dekat factor, cofactor. Cofactor pula dia ambil daripada yang matrix B yang dah di minor kan tadi. Okey. Ha, berkaitan kan? Berkaitan. Nampak tak? Lepas tu inverse matrix B tadi, bukannya dia ambil daripada matrix B ni, bukan dia ambil ni atau dia terus buat operasi inverse, tak. Dia ambil daripada ni tadi, adjoint B tadi kan, ni bentuk ni dimasukkan kan, bentuk tu. Nampak dia ambil yang adjoint B tadi, adjoint B tadi. Ha, dia dah dapatkan 1 per B. Nampak tak? Ini penggunaan B tadi. B tadi, ini bukan B. Ini yang kita buat operasi ni tadi. Ini tadi. Determinan kan? Determinan kita buat ni dapat nombor kan? Okay. Ini adalah nombor. Kita akan dapat hasil dia mesti nombor. Okay. Satu nombor. 10 ni tadi. Kita bubuh sini. Itu tujuan dia, kita cari apa ni? Determinan tadi. Okay, cari determinan. Tujuan ni nanti dapat nombor ni 1 per 10 darab dengan matrix yang adjoint dari ni tadi, darab dengan ni, baru dapat minor, baru dapat nilai minor ni. Ok, ok, step ini, step yang ni tadi. Siapa SSI 2 ni? Azlin eh? Ok. Yang ni step ni awak kena fokuskan yang ini je. Okay, determinan minor, cofactor, adjoint, semua kaedah ni digunakan dalam solution untuk untuk B inverse. Okay, solution untuk inverse. Okay, so yang ni saya tunjukkan matrix 2 by 2 eh. 2 by 2 dia agak simple sikit lah untuk cari apa nama ni, determinan kan. Okay, macam mana pula kalau 3 by 3 kat mana yang kata boleh? Kalau 3 by 3 sini ada, ha ni, kalau 3 by 3 okay. Tengok, find determinant 3 by 3. Ha, ini ini tengok ni 1, 6, 2 kan, 1, okay, yang lain bantu Hazim, 6, tolong. 2 Najif bantu Hazim. Okay, awak tengok sini 1, 6, 2, dia letak kat luar. Yang lain dia dalam. Teori tu cuma 1, 6, 2, di sini negatif. Kalau sini 6 dia positif, sini jadi negatif. Kalau 6 ni adalah negatif, sini akan jadi positif. Okay, dia terbalik eh. Jadi sini positif, negatif, positif eh. Ada 3 rumus tu kat atas tu. Kemudian susunan ni mana dapat? 3, 4, 1, 0, 0, 4, negatif 5, 0, 0, negatif 3, negatif 5, 1. Ha. Okay. Dapat dari sini. Kalau sini 1, sini 1 kan? Oh, ambil yang ini. Untuk sisi ataupun sudut yang lain. Jangan gunakan rumus yang sama. Ha. 1 kat sini, darab dengan mana? Darab dengan yang ni. Oh, ambil ni. Dapat tak? Maknanya? Bumi Syazian ni. Ini okay, no, ini no. Lupakan yang ini, kanan kanan kiri atas bawah, lupakan. Yang tinggal yang ini kan, ha, masukkan sini. Okay, ha, okay. Seterusnya, jap saya padam. Okay, dekat sikit ini. Okay, ni pula okay, negatif 6 ni. Ini 6 tadi kan, ini 6. Okay, kiri kanan atas bawah mana? Kiri kanan dia lupakan, kiri kanan lupakan, atas bawah dia ni lupakan. Tinggal ni kan, 0, negatif 5, 4, 0 kan, 0, negatif 5, 4, 0. Ha, masukkan sini. Ada kuasa 2 ke tu? 4, 6, 4, 4, darjah. Ya betul. Ha, tu asal dia. Okay. Ha, ni eh. Ni. Ha, masukkan. Okay. Seterusnya. Okey, bini, stay bini. Seterusnya. Plus, tolong tengok bini punya ni. Dua kan? Yang ini tadi asalnya. Ha, sini. Darab dengan apa? Ni mana bini dapat? Ha, dua ni bini, kiri kanan atas bawah dia. Kasih potong, kasih lupa kan. Corak dua jenis.
Ah ni. Bersusunan. 1 A kuasa 2. Ini yang tinggal kan? Masukkan sini. B kuasa 2. Okey. 2. Ah, so itu adalah two types of macam mana kita nak susun determinant. So, dia akan dapat okey, determinant untuk matrix 3 by 3 eh. Ah ni matrix 3 by 3 eh. Sudut yang satu lagi. Okey. Sudut yang kedua. Ah. Selain daripada sudut jadi, yang diberi pada soalan. Bila kita so ni tadi kosong 4 kali 1 kan? Sekejap eh. Ha ni. 3 darab kosong 4 dalam 1 kan? Okey. Jadi 3 darab kosong ni kosong kan? Kosong tolak dengan 4 darab 1 tadi. Satu lagi option. Okey. Ha ini you boleh guna jumlah sudut dalam lah. Sudut yang last tu. Kosong tolak ni kosong jumlah sudut dalam segitiga tolak dengan 4 darab negatif 5. Kosong tolak dengan 4 darab negatif 5. Pun boleh juga itu option. Okey. Ha, ini 2 darab dengan rumus yang sorry ini kosong kosong darab dengan kosong darab dengan ha, ini yang dalam kurungan yang dalam kurungan ni. Okey, dah siap barulah darabkan macam biasa. Dah dapat nombor kan setiap satu ni. Darabkan dapat kita akan dapat satu nombor bulat eh. Kita akan dapat satu nombor bulat. Satu nombor lah, satu nombor. Ha, inilah yang akan kita gunakan nanti masa kita nak buat C inverse. Okey. Nak buat matrix C inverse. Nombor ni simpan dulu. Okey, sekarang 11:10 simpan. 10 minit pagi. Masa yang hujung nanti untuk apa ni? Formula untuk kasih, C inverse nanti baru kita ambil pakai nombor ni kan. Sebab apa tadi? Sebab dia punya formula dia adalah 1 per B determinant eh. Ni yang ada palang ni. Okey, yang ada palang ni determinant lah. Okey. Okey, ni ni. Determinant lah ni. Okey. Sudut. Ha ni determinant ni. Dah settle eh? Okey. Ha ni B determinant eh. Page 60 pun dah settle kot. Okey. Tengok, bandingkan Diana dengan siapa? Matrix 2 by 2 tadi. Ha ni je kan. Tak ada nak darab apa-apa. Terus buat macam ni, dapat hasil 10 kan? Ah tapi kalau 3 by 3 tadi awak kena buat macam ni ah. Panjang sikit kerja dia. Ha ni 3 by 3 eh. 3 by 3 macam ni. So dalam buku awak tu ada juga saya rasa saya cari eh. Ha, dalam buku awak tu ke surat determinant itu ada dalam determinant untuk 3 by 3 punya matrix ada dalam buku surat 100. Okey, ada dalam buku surat 100 eh 100. Okey. Ini dalam buku. Sekarang ni ramai-ramai ada dalam kita bantu surat 100 eh. Okey, ada dalam buku surat 100. Dia punya contoh soalan ni. Okey. So, simpan dulu determinant ni. Cari minor. Ha nampak. Minor ni pula macam mana? Kalau tadi 2 by 2 okay. Ha, 2 by 2 minor kelas boleh nampak eh. Tukar tempat kan. Tukar tempat. Tukar tempat eh. Kan. Tukar tempat. Ha. Ok kelas boleh eh. Ok. Minor tukar tempat. Tapi kalau 3 by 3 ni nak tukar tempat macam ni. Ha ni 1 0 1 0 negatif 5 6 1 sambung sini. Kita bantu Joshua masing-masing. Tengok ni minor banyak kerja sikit. Okey. Minor ni awak kena buat macam determinant tapi awak kena buat di setiap di setiap ni. Joshua muka surat 60 partner dengan Aiman. M ni apa? M. Joshua partner dengan apa ni? M ni. Haziq. Sorry. M ni. Tengok sini. Haziq. Awak kena buat macam ni. Siapa nama sebetul tu? Okay, ini M ni maknanya minor lah. Nombor yang dah yang asal tadi dah dia minor kan. Okay. Kalau yang ni nak tukar tempat macam mana? Kena buat macam ni. Sekejap. Ha, gini. Norfan, Norfarhana Atikah. Ada tak? Norfan.
Farhana Adika Utama tak ada. Kena buat macam ni. Okey. Ada eh Hana Razali. Oh. So. Macam mana nak nak, okay. Nak ni eh? Okey tak apa. Sebab ada lain muka surat, payah sikit. Okey, sekejap saya salin dulu sini. 10-5, 6-3, 1. Aizik Aiman bin Abi Rahim. 10-5, 6-3, 1. -3. Okey, boleh jalan eh. 1. Boleh tak tersangkut eh. Kemudian 2-4-0 eh. Solve the triangle PQR. 2-4-0 kan? 3-5. Okay. Ni kat view kena lukis tau. Ini bukan gambar yang kat example ini tau. Ini adalah matrik. Triangle, you kena lukis. Okay. Ini adalah matrik C eh. Okay. Ini C tadi. Okay. C, kita nak minorkan dia. Nak minorkan dia. Okay. Jadi dia gini. Okay. Ini, ini C tadi. Ini C. Matrik C eh. Okay, kita tengok sini. Ini eh, setiap ni dia melambangkan position eh. Ni satu-satu kan, satu-satu, satu-dua, satu-tiga eh. Ha, ini nanti pada sudut R. Kejap. 21 dan saya buat satu border eh. 25. So kenapa? Ini soalan direct juga. Pisahkan. Gunakanlah rumus. Okey. Ini rumus. Ini adalah satu matrik. Ini adalah hasil kita punya minor tadi. Bagi, eh? Hasil minor. Nampak tak? Satu, dua, luas. Tiga. Ni. Yang ni negatif empat. Ni. Boleh. Negatif empat. Ni 20. Yang ini negatif 15. Ni. Rumus apa? Rumus negatif 2. Ni 10 dan seterusnya sampai sini negatif 3 eh. Ha. Jadi maknanya okay, ini adalah apa yang dikira. Okay, okay. Teruskan. Dia mewakili position setiap dah boleh saya tengok. Setiap komponen dalam matrik. Okay. Joshua punya 1, 2, 3. So ini adalah row. Row 1. Ini adalah row 1. Row 2. Row 3. Sini adalah kolom 1. Kolom 2. Kolom 3 eh. Ha. Okay, ni eh. Dapat ni hasil ni. Okay. Ha. Ini adalah row 1, row 2, row 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3 eh. Ha, itu maksud dia. So, tapi macam mana nak susun ni? Nilai A. Ha, susun dia gini. Sudut yang bertentangan dengan 30 darjah. Okey. Dekat sini soalan dia adalah susun dia gini. Untuk yang C1, kita ambil ini matrik C kan tadi kan. Okey. Untuk menggantikan menggantikan tempat ni. Gantikan dengan nombor ni kan. Tempat ini 14.35. Tempat ni ha. Ini panjang sisi pada sudut nombor 1 kan. Pada panjang satu. Sisi. Mana datang negatif 3 4 1 ni? Sama macam tadi kita lupakan kiri kanan atas bawah. Ni 6 dengan 2 14.35 cm. Betul. 6 dengan 2 kosong okay. Dengan negatif 5 ni lupakan. Dah tinggal ni kan? Itu panjang sisi yang negatif 3, 4, 1, 0 kan? Ha ni, negatif 3, 4, 1, 0. Bos sini. Lepas tu buat operasi yang macam tadi. 3 darab 0, 0. 4 darab 1. 4 darab 1. 4. Okay, jadi 0 tolak 4. 0 tolak 4, dapat negatif 4. Okay, negatif 4. Ha, ini dah dapat untuk untuk position yang pertama eh. 1-1 eh. Ni. Okey. Seterusnya sama juga. Tengok sini. Buat 1-1 supaya kita tak confuse. 180. Okey. Yang sebelah sini
tolakkan dengan ni, okey, M12 ni, okey, row 1 kolam 2 ni, M12 yang ini kan, dapatlah 57.07. Nak gantikan 6 ni dengan satu nilai lain, nilai minor dia. Semua rumus tadi pun boleh lupakan kiri kanan, option, atas bawah dia kan. Tinggal apa? 0, negatif 5, 4, 0 kan? Haa ni, 0, negatif 5, 4, 0. Buat operasi okay, macam tadi ni, dapat last call nombor 20 Amirul dengan kan? Haa, dan seterusnya Amirul dan juga kita ambil contoh Aiman lain Okay, Amirul dan juga seterusnya? Aiman ni Haa, mana? Yang, yang ni? Contoh yang ni kan? M22 ni kan? Lah, yang tengah ni kan? Segitiga lah. Ni kita gantikan tepat. Untuk segitiga, kiri kanan atas bawah. Tidak bersudut, lupa kan lah. Tinggal 1, 2, A, negatif 5, 0 lah. Letak lah 1, 2, negatif 5, 0 kan. Sudut tepat juga. Buat operasi macam tadi, dapatlah nombor 10. Tak bersudut tepat. Okay, tak faham tak apa, awak bukan tak faham sebenarnya, faham tapi kan banyak, nanti tengok balik lah video ni. Ok, satu lagi sini nilai kosong ni nak ganti dengan apa? Ini matrix 3-3 kan, 3-3 ni sama juga macam tadi, kiri kanan atas bawah dia. No, ambil 160-3, 160-3, buat operasi tadi. Ok, so ini kalau untuk matrix 3x3 kena buat banyak macam ni lah, baru kita dapat minor ni. Dapat minor dia, kemudian nak cari cofactor untuk C tadi kan. Jangan kita ambil yang C yang asal tadi, kita ambil yang dah diminorkan. Ni dah diminorkan, nilai ini yang kita apa ni, bagikan, kita terbalikkan. Kita bukan terbalikkan semua eh. Okay, ini ikut, nampak tak corak dia? Ini ini jangan terbalikkan. Terbalikkan yang ni. Ni bantu sudut CA ni. Ni. Ha, ini untuk cofactor. Cofactor sudut CA. Nilai minor ni tadi terbalikkan nilai AB. Apa? Dia punya positif negatif dia tu. Okey, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Kita terbalikkan eh. Okey, Bu. Ha, jadi ini tadi CAD, CAD gunakan 20 yang asal 20 cosine. Jadi negatif 20 macam asal 20 tadi, jadi negatif 20. Ini asal 31 jadi negatif 31. Kita cari A, asal 30 jadi A, ni asal negatif 4 eh sorry, ini A, tak berubah. Ini asal negatif 2 ni eh, negatif 2 terbalik dinegatifkan jadi positif. Okey. 1 2 3 4 ni. A sama dengan terbalik kan? Tak cos. Okey. Mana yang terlibat? Nombor ni saja yang terlibat. A tu kita okey. Eh katalah dia A sini, B sini, C sini. Nombor ni, nombor ni, nombor ini, ini. Itu saja eh, kita terbalikkan. Ha, so itu cofactor. Okay, cofactor kalau matrix 3x3 eh. Okey, kemudian barulah dengan Aiman eh. Adjoin. Okey kelas, tolong betulkan kalau aku silap. Adjoin tadi tolak batu lah. Kelas, tolak batu eh. Okey, transform, buat transformation okay, eh. Adjoin adalah A, transformation eh. Ini aku labelkan B. Okey, tolak batu dapat dapat nilah. Okey, tolak sini yang atas ni jatuh. Hujung ni jatuh dulu. Okey, faham, jatuh dulu negatif 15. Kemudian negatif 20 ke atas dia. Negatif 4. Tolak yang bawah pula, jatuh sini negatif 31. 10. 2. Kemudian tolak negatif 3. Nilai semua dah ada. Negatif 4, 30. Alright. Ha, jadi kita dapat nilai so, A, apa ni? Cofactor eh, cofactor. Okey, cofactor. Eh sorry. Okay, daripada cofactor ni dapat adjoin eh, dapat adjoin. Okey. Macam ni aku barulah sini. Untuk
find inverse C. Ambil yang kita dah join tadi, darabkan dengan 1 per determinant. Tepat tu kita tak dapat 1 per determinant C. Ada 2 sisi. Daraplah. Banyak benar kan? Dapat jawapan ni. Okey. Jadi kesemua step untuk inverse tadi untuk nak mendapatkan cerita dia sebenarnya nak dapatkan inverse. Nak dapatkan inverse. Dapat inverse mesti melalui step-step ni. Step-step ni sampai habis. Okey. Jadi step yang ni tadi, okay, step untuk cari inverse tadi digunakan dalam untuk nak mencari ini tadi, solution untuk mencari tiga persamaan linear yang melibatkan tiga unknown, tiga nilai yang tak diketahui. Eh, okay, x, y, z. Okay, sebab itu tadi solution dia, okay, solution dia nampak ni, find determinant. Okay, find determinant. Nampak tak? 9 ni dia simpan dulu. 9 simpan dulu. Cuma ada tambahan step. Okay, sebelum kita mencari inverse untuk A tadi, ada tak untuk nak selesaikan ni, tambahlah satu step. Susun ni dulu. Susun ni dulu. Susun ni dulu eh. Ujung dia nanti bila ujung nanti last kali, okay, kita akan dapat x, y, z. Okay, kita akan dapat x, y, z. Kita ambil balik kita ambil balik yang susunan ni tadi. Okay, kalau tadi cuma nak cari inverse kan, tapi sekarang ni soalan ni kita guna kaedah tadi, cuma kita ada tambahan step. Yang pertama kita susun dulu, susun dulu matrix. Okay, yang asalnya tadi adalah equation, kita susun dalam bentuk matrix. Susun macam ni, kita ambil operasi ni yang A ni tadi, kita buat dapatkan dia punya A inverse. Okay, A inverse. Sama macam aku eh. Okey, right. Okey, tadi dia melibatkan determinan. Ini dengan nah, buku. Okey, soal 158. Okey. Semua page yang kita buat hari ni tuliskan tarikh eh. Senang kita nak rujuk nanti. Nanti seorang cakap bulan sekian-sekian. Yang penting adalah latihan okay, hari ini sempena kekalahan JDT. Okey, okay, determinan. Kemudian ada apa tadi? Minor kan? Ni determinan ni dapat nombor lah, nombor. Okey, bahaya Malaysia 100 tahun. Nombor. Simpan dulu. Okay. Kemudian kita buat apa tadi? Minor kan? Sekarang ni dah 11:50 pagi. Lepas tu kita tunggu, cari cofactor apa ni. Okey, Amirul Syah dengan Aiman share tak dapat. Lepas tu kita cari apa, adjoin kepala ni. Pun tak dapat cari adjoin kepala bawah dua ni campur saya dapat, pun tengok buku ni. Kemudian kita cari yang ada buah padu dapat A inverse. Okey. Step ni kena buat ni. Nilai minor ni masuk gunakan untuk cari cofactor. Nilai cofactor gunakan untuk cari adjoin. Nilai adjoin gunakan untuk cari inverse. So inverse ini adalah 1 per apa tadi? Determinant A kan darab dengan adjoin A ni. Ini dia punya starter dia. Ini adalah dia punya start. A inverse. Kita gunakan rumus cos.
kita ambil dulu okay. Jadi ini tadi yang kita buat tadi kan, yang tadi operasi tadi. Ha, cuma untuk nak diaplikasikan dalam dalam penyelesaian soalan ni kan, secara matriks gunakan first cuma tambahkan ni lah, tambahkan susun ni dulu, susun dalam matriks, ambil yang A ni. Okay, A ni kita jadi, kita buat operasi ni determinan, ni A kan, determinan. Lepas tu kita apa ni, tapi okey, how to eh, ini dia, ni dia guna cara lain eh, tapi ini sebenarnya adalah selain ini determinan dengan cara multiplication method, kita tak payah, tak payah saya tak tunjuklah, kalau awak nak tahu awak awak cari sendiri eh, sebab ni tak apa, pakai yang tadi tadi eh. Kemudian daripada determinan tadi, okey, determinan minor, okey, buat minor dapat ni, minor kan. Kemudian buat cofactor, cofactor dapat cofactor, terbalikkan apa benda tadi, apa batu tadi kan, terbalikkan nilai positif negatif. Kemudian adjoin, adjoin tolak batu, kemudian baru buat inverse, dapat ni, okey, buat inverse dapatlah yang A tadi, dapat okey. Kita memang kena buat sampai inverse. Lepas tu okey, ha, dah dapat inverse, barulah kita macam mana, yang inverse ni tadi kita darabkan dengan 321 tadi. Ha, nanti hasil dia tu, hasil dia tu, susunan dia nanti kan kita dapat yang tadi, kita dapat susunan matriks 3-1, okay, 3 by 1, 3 ke 1, 3 by 1, okay, hasil dia, hasil darab kita dapat mana tadi, kita dah darabkan, buat darab macam tadi lah, ni 3 ni buat melintang kat atas ni kan, buat melintang kat atas, melintang kat atas, kita darabkan dia, nanti kita dapat jawapan, kalau dalam soalan ni dapat 100 kan, hasil darab, hasil darab. Ni B ni apa? B, B ni ni lah tadi yang mula-mula, sebab tu kita ha ni tadi eh, ha, B yang ni eh, ini adalah starter yang jawapan ni, dekat screen kamera ni, boleh seorang snap tak? Ha, yang penting susun dulu X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, darabkan dengan ini, dengan jawapan ni 321 ni, darabkan, nanti kita akan dapat satu matriks yang format dia adalah 3 by 1, okay, 3 by 1. So hasil darab dengan ni yang ni eh, Daniel Chan, boleh bantu Daniel, A inverse, boleh bantu tak, darab dengan B, bantu Amirul ni kan, A inverse ni, A okay, okay, buat A inverse, yang lain darab dengan ni B ni, H61. Okay, kita akan dapat satu matriks, matriks tu adalah jawapan dia, okay, jawapan untuk X, Y dan Z, kita akan dapat satu matriks X, Y, Z. Matriks yang hasil daripada darab ni adalah X, Y, Z. Ha, itu adalah jawapan untuk X, Y dan Z. Okay, so dalam soalan ni hasil dia kita dapat X adalah 1, Y adalah 0, Z adalah tengok pada 0. Gambar rajah tu, apa jawapan ni? Labelkan kat mana? Ada label kat tak? Jadi tambahan step ini, step yang awal dan akhir ini, elevation untuk mencari jawapan dekat mana sudut 29.2 dapat X, Y, Z. Eh, sorry, lepas pula. Elevation of A from C, jadi dekat sudut 180 tolak A ke? Okay, ha, okay, dua step ni yang kita kena tambahkan, masukkan dekat yang ni ke? Ha, ini yang pertama, susun dulu macam ni, last nak dapat X, Y, Z, bukan yang atas ni eh, adalah bukan, bukan C, A, D, bukan C, A, B, terlepas, okay, yang ni lah eh, last sekali, hasil daripada inverse darabkan dengan B,
Dapatlah jawapan eh. So yang lain boleh Okey. Last connect kepada Amirul punya. Itu so untuk aktiviti 3 chapter 4 kan. 21, kita dah buat ni. Dah buat kita saya dah terangkan. Okey, hari ni sebenarnya dah cover semua. Cuma untuk menyelesaikan satu lagi, satu lagi kaedah untuk cari nilai XYZ itu adalah tadi dalam telegram kita ada share, ada di situ kaedah iaitu Cramer's Rules. Okay, ini tak apa, nanti kita akan buat kemudian. Okay, soft linear ni dengan kaedah Cramer Rules. Okay, Cramer Rules ni dia mudah sikit lah. Okay, so sudah hampir habis kita punya untuk chapter 4 ni, hampir habis. Tinggal dalam 10 minit lagi minggu depan, 10 minit lagi kuliah, insyaAllah chapter 4 kita habiskan. Okay, saya harap dengan cara saya menyimpulkan semua ni, okay, topik ni dah meliputi keseluruhan dan membantu awak, membantu awak jimat masa dan membantu awak untuk apa ni, merasakan chapter 4 ni mudah lah, dia simple eh, tak banyak eh. Okay, saya harap begitu lah. Okay, sekian saja untuk kali ni. Saya tak sempat nak tanya apa, faham ke tak faham. So faham kan, tengok, kalau tak faham tengok lagi, ulang lagi video ni, dan buat soalan matrix dalam chapter 4. Okay, sehingga hujung tu semua sekali eh, chapter 4 semua sekali sehingga bab yang ini eh. Krimer tu tak payah buat semua eh, daripada yang awal tadi tambah tolak operasi tu sampai hujung dah boleh buat semua. Okay, dah meliputi apa yang saya terangkan ni, semua dah meliputi semua sekali. Okay, saya rasa itu yang terbaik lah. Awak pun boleh, kalau awak dah faham semua ni, awak dah boleh enjoy lah, dah boleh ngeteh dengan kawan ni, dah boleh makan goreng pisang ke apa, keluar kejap. Okay, sekian saja kelas. Sorry ambil masa lebih sikit ni, 3 minit. So untuk hari ni itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan happy lunch.